Ini tadi jatuh ya, sekaligus jatuh 3. Ini aku nggak tahu teman-teman ya, takutnya nggak enak. Soalnya nih, agak telek. Ini kan kemarin kan, di atas kan durenya kan dibuat tidur ayam ya. Halo, halo dulur-dulur, teman-teman, sahabatku semuanya, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah siang ya, siang tapi sudah mau menjelang sore teman-teman. Saya mau panen raya ini, yaitu panen raya tomat. Kemarin tuh tomatnya kan waktu lalu kan belum tak panen banyak ya. Jadi sekarang itu sudah banyak sekali yang kuning-kuning dan yang bisa dipanen teman-teman. Sayang kalau nggak dipanen, dia itu meletek-meletek. Tapi nggak apa-apa meletek ya, karena ini nanti akan aku jadikan bibit. Ayo teman-teman yuk, penasaran kan ya panen online bersama saya? Ayo, stay tune. Coba. Tuh kan tomatnya. Wis. Sopo iki? Allahu Akbar, delusup. Nah, ini. Sampai meletek-meletek, guys. Panen raya nih meletek-meletek. Apa sih kok nih Melo, ayo ini mau tak bikin bibit ini nanti. Lo ikut ceblok. Eman rek. Apa? Aja ruwet kan. Allahu Akbar, gedenya guys. Itu cukup ya wis. Panen raya ini wis pokoknya. Terus ono sing cilik-cilik. Ini adalah jeruk kinkit teman-teman. Siapa yang tahu jeruk kinkit ya? Nih, aku punya jeruk kinkit loh. Udah gede jerukku. Oh, woi gembel. Nih, ini sudah mateng. Jeruk kinkit. Ayo. Aduh. Cocok sampai mundur jeruk kinkit. Yang tahu jeruk kinkit ya, tahu ya. Ini juga langka banget ini. Sekarang jarang ada. Jeruk kinkit, kita panen jeruk kinkit, guys. Entek wis. Ngira. Ini hasil panennya, teman-teman. Ini kena tinggowi nih jeruk kinkitnya ini. Ini jeruk kinkit ini manis loh. Sekarang sudah banyak sekali yang sudah punah ya. Sudah oh ini ada lagi nih. Sudah jarang sekali ditemui ini yang namanya jeruk kinkit. Bisa panen ini wis oleh sak gerobak. Sak gerobak. Oh kok gak merocok ya. Ini aku nanam tumbar tapi urung tukul ya. Ini black sapote juga ini, tapi yang kecil ini. Woi, gembel banget tuh. Pokoknya kucing-kucing ini saya kemana-mana melo ini teman-teman ya. Jadi hari ini
Saya mulai pagi itu panennya banyak sekali teman-teman ya. Tadi itu saya panen pisang kayu. Terus saya panen rambutan, masih ya rambutan yang pohon kecil itu masih banyak, yang kecil itu masih ada. Terus panen durian. Duriannya tadi ini tadi jatuh ya, sekaligus jatuh 3. Ini aku nggak tahu teman-teman ya. Takutnya nggak enak. Soalnya nih. Aku telek yuk. Ini kan kemarin kan di atas kan duriannya kan dibuat tidur ayam ya. Jadi yo. Aku telek. Mudah-mudahan aja manis. Aduh. Yang ini mudah-mudahan manis. Jatuh 3 guys. Cuman durian itu ya, yang jatuh itu durian yang tidak enak. Ada satu pohon duriannya itu enggak enak sekali. Mau tak tebang sayang. Tapi kok enggak enak ya, sudah 3 kali berbuah itu enggak enak terus. Jadi durian saya itu tadi pagi itu jatuh ya. Itu jatuh 3. Cuman saya enggak berani ngasih ke orang ya. Karena dulu pernah duriannya itu enggak enak teman-teman, campak. Terus tadi itu jatuh itu 3 ya, tak biarin aja. Karena tahun lalu 3 tahun berturut-turut itu gak enak terus teman-temannya, campak. Pokoknya ada satu pohon itu yang gak enak. Makanya saya gak berani ngasih ke orang. Dulu sudah pernah saya kasih. Jadi saya gak tahu kalau dulu itu gak enak ya. Makanya ini jatuh 3. Terus katanya suruh nyiramin air kelapa teman-teman. Sudah tak siram air kelapa, terus pokoknya air bekas-bekasnya masak itu ya, bekas-bekas ini loh, mucusi itu loh, bekas nyuci beras tak simpen, sudah banyak sekali. Tapi nggak tahu ini ya, tadi itu 3. Katanya ada yang bilang karena itu kan dibuat tidur ayam ya di atasnya, jadi banyak teleknya ayam ya. Katanya masalahnya dari situ. Kayaknya enggak deh, dulu sebelum saya punya ayam itu sudah berbuah, itu juga enggak enak campak. Yowis gak popos, mau tak tebang sayang teman-teman. Soalnya pohonnya sudah gede banget ya, udah umur 10 tahunan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sekali ya teman-teman ya. Jadi hari ini sebetulnya panennya banyak sekali, mulai pagi sampai siang ini ya. Ini tomatnya mau tak bikin, ini mau tak bikin ini teman-teman, mau tak bikin bibit. Oke teman-teman, terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah nonton dan mengikuti panen tomat online bersama saya, dan semoga kalian semuanya selalu sehat. Saya pamit dulu teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah, salam sehat. Juno, ini kencur loh ini. Lah, di sini ini kencur semua ini. Cuma gak tahu tak pei teman-teman. Ini jeruk ini belum pernah tak ini ya, belum pernah tak ambil vlog ya. Ini adalah jeruk sambel teman-teman nih. Jeruk sambel tuh kayak gini. Baunya wangi banget. Bukan wangi ya. Baunya enak banget pokoknya. Nih. Sini nanti kalau nyambel satu bawa ke sini gitu ya. Kok jari ini teman-teman. Ini buah uni teman-teman ya. Ini sudah mulai teman-teman ya. Nih. Sudah ngembang, padahal ini dipindah ke sini malah ngembang ya. Kemarin-kemarin nggak ngembang. Nih, kembangnya oke. Buah uni apa wuni ya?